Soalnya Oke. jelas sih ini parfumnya mau arahnya kemana jelas. Arahnya kemana ke jelas. Jelas. Jadi nggak seperti lagu mau dibawa Aduh, ke. mulai mulai. Welcome back with me Adrian Wangi, Bronsis dimanapun lu semuanya berada. Seperti biasa bersama dengan gue lagi di sini. Pada kesempatan kali ini gue akan ngomongin 3 parfum Mar yang ada di depan lu semuanya, di depan gue di sini sama Frian. Apa kabar Frian? Alhamdulillah baik om. Iya. Kita hari ini akan ngebahas parfum Mar yang namanya Maurice Robot katanya. Karena ini bentuknya kayak begini, kita langsung saja ya. Ini di satu kafe di daerah Geger Kalong ya. Namanya Mentari 39. Wah, ini kafenya homey banget. Gua pakai di sini enak banget. Ini ada suara-suara kodok ya. Iya, oh, ada suara alam gitu. Alam, tapi suasananya tenang sih, tenang. Homey, homey. Iya, iya. Tenang ya, setenang hati kita. Syahdu banget. Syahdu. 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 Iya, iya. Oke, kita akan bahas satu brand dari Morris dan cukup banyak orang pakai produk-produknya dan gua personally itu menarik banget karena si Morris ini untuk yang varian robot ini unik karena kayak gini nih. Kita coba ulas nanti dari sisi packaging sampai ke aroma, kemudian kita rekomendasi penciuman kita suka yang mana gitu ya. Yeah, yeah. Kita akan bahas dulu dari sisi kemasan. Oke. Okay. Nah, kalau gua pribadi lihat ini kemasannya unik sih ya. Jadi ini kayak bisa dicopot gitu. Nah, gitu. Dia kalau dicopot dia akan kayak gini jadinya. Ya kan, si Morris-nya. Tapi kalau misalnya lu pakai, ini kalau dicopot unik aja sih. Modelnya tuh bisa dia kalau mau look yang lebih kayak elegan gitu bisa dicopot, tapi kalau misalnya lu pengen buat dia menjadi lebih robotik tinggal dipasang. Mungkin terinspirasi dari Transformer, gua enggak tahu deh. Tinggal pisang goreng aja. Siap, ya. Pisang goreng. Iya, malam hari ini asik sambil makan pisang goreng ya. Kalau menurut Frian tuh yang pertama ini unik sih. Maksudnya aku pikir tuh cuman HP doang yang ada casingnya. Oh iya, benar-benar. Itu ada casingnya juga. Ada casingnya juga ya. Terus aku enggak tahu sih kenapa si Morris itu ngebuat parfumnya, packagingnya, kemasannya tuh ada kayak semacam cerigi gitu ini loh, kayak duri-duri kecil ini. Iya, 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 iya. Atau mungkin bisa dibuat buat pijit, nggak tahu ya. Tapi digenggamnya enak sih ini. Digenggamnya enak, feel-nya enak banget. Buat pijit atau buat gatel, ya, tinggal garuk-garuk, multifunction banget kan. Bener-bener, bener. Terus kayak apa ya? Good idea. Kalau buat gabut-gabutan loh. Oh iya. Kayak ngelamun itu enak banget kayak dipegang, kayak terapi gitu-gitu. Terapi, betul, cocok. Udah nggak tahu sih, fungsinya nggak tahu ya. Kira-kira begitulah ya. Iya, iya. Apa namanya, fungsi lainnya dari sekedar sebuah aroma. Tapi kalau bahas tentang dicopot, ini itu simple, nggak yang norak-norak gitu sih. Asik ya? Bener-bener simpel banget iya tuh. Anyway, kita nggak di-endorse ya. Jadi ini kita bener-bener jujur banget nyampein apa adanya. Yeah, dan ini sesuai dari varian Morris, ini adalah seri yang gue tuh ini banget gitu. Interesting banget dengan konsepnya gitu ya. Bener nggak sih? Bener-bener unik sih ini. Unik ya. Bisa dibuka copot gitu. Kalau gue kepikirnya malah ini kayak inspirasi dari Transformer gitu. Tapi gue juga nggak tahu sih. Maksudnya Morris ini fungsinya buat ini tuh buat apa? Nggak tahu sih. Iya. Tapi gue menduganya ini buat kalau misalkan buat mereka yang suka jalan-jalan kesana kemari, terus anak muda taruh di tas, nggak perlu khawatir si body yang ininya pecah. Oh, ter apa ya namanya? Terlindungi. Iya, benar. Jadi kalau misalkan jatuh, wits, kita buktikan kan? Iya. Wits, nggak akan pecah. Iya, iya. Gitu. Gila nih. Baru kali ini gue ngonten terus banting-banting produk ya. Oh, nggak akan pecah. Itu saya nggak akan pecah. Ya, itu sih dari sisi kemasan. Ini 60 mili, Bronsis, dan konsentratnya itu adalah Eau de Parfum. Jadi udah... Oh, EDP ya? Udah, mestinya sih sudah... Lumayan lah ya. Mestinya sih sudah lumayan lah ya. Ah, aromanya tahan lama dan seterusnya. Oke, itu dari sisi kemasan. Wow, let's we start. Dari mana dulu nih? Dari lu dulu deh, dari Frian dulu deh, Frian. Karena aku waktu itu pernah kontak sama Om, yang biru ini udah ya, Navy. Pengen coba yang ini sih, kayaknya menarik nih. Yang black ya? Iya, VIP. Soalnya namanya tuh VIP, kayak kesannya tuh kayak wow, keren. Oke, okay. Langsung aja gue spray yang hitam dulu ya berarti ya? Yang VIP. Oke, okay. VIP. Kita akan coba yang VIP proses. Anyway, ini kita sama sekali belum pernah coba ya. Jadi ini konteksnya kita berdua ini belum full wear. Gue pribadi baru full wear yang biru ya. Yang dua ini kita belum pernah full wear. Belum. Jadi, oke, kita coba. Oke. Nah. Yes, kita coba cium. Ini langsung cium gitu ya. Oh iya. Projection-nya langsung spray langsung bun gitu. Citrusnya berasa banget yang VIP ini.
nuansa citrusnya, buah-buahannya itu di opening tuh berasa lemon, bergemot, kayak gitu-gitulah. Terus gue ngerasa kayak ada kardamom. Ya ini gue nggak baca ingredients, saya benar-benar ngandelin penciuman gue banget. Itu yang gue bisa rasain. Kesan pertamanya ini fresh, kemudian sweet and aromatic. Aku sih susah jelasin ya, tapi in your mind. Tapi baunya ini kayak seolah-olah tuh kayak ketika lu tuh datang ke sebuah acara formal sih, Om. Iya, setuju. Atau enggak laki-laki yang kantoran, orang kantoran. Orang kantoran. Orang kantoran, iya. Oke. Okay. Baunya enggak norak sih, Om. Enggak norak. Enggak norak, bener elegan sih. Kayak namanya VIP. VIP. Iya. Oke. Okay. Ini lebih ke arah citrus yang sweet gitu ya. Ada sedikit sweetnya. Ya. Enak sih, bener. Sejuk gitu loh. Sejuk ya. Sejuk. Ini asik nih, yang black nih VIP oke okay lah. Sejuk. Outfit karena ini menurutku buat cowok ya. Lebih kesannya kayak cowok yang emang mau berangkat ke kantor atau ke acara yang formal, mau masuk meeting ya? Masuk ya. Pakai kaos yang kemeja gitu. Kemeja dapat banget sih, iya, benar-benar. Iya. Wedding masih masuk juga ya? Masuk wedding. Wedding masuk ya, kalau misalkan pas mau ke weddingnya terus parfum ada ketinggalan atau iya, atau bener, terpaksa bener. Harus ini bisa pakai ini. Iya, iya. Atau misalkan lu kalau anak-anak kuliahan gitu terus pengen harus ada acara-acara kayak misalkan perlu presentasi, ketemu ke siapa, terus pengen dapetin suasana taste of formal-nya, ini bisa banget. Bener. Berarti outfit-nya lebih ke semi formal-formal kali ya? Iya, benar-benar. Occasion ini lebih kayak di suatu ruangan. Oh, oke, okay. Indoor ya. Indoor, malam oke. Okay. Yang berasi apalagi. Cocok banget sih. Kita kasih red. Ini berapa? Ini seri Morris yang VIP, gue kasih red. For me ya, it's 8.5/10 sih for me. Karena elegannya kena gitu. Iya, benar. Ya, 8.5/10. Fix. Kalau aku 8. 8. 8. Soalnya okay. Jelas sih ini parfumnya mau arahnya kemana jelas. Arahnya kemana ke jelas. Jelas. Jadi nggak seperti lagu mau dibawa. Aduh, mulai. Ini pokoknya konten sama Om ini kayak gini gue males ya. Loh, katanya arahnya jelas. Itu kan ada lagunya. Mau dibawa. Terus kan emang gak. Yuk lanjut. Oke, okay, next ya. Sekarang kita mulai yang putih. Tapi kita minum kopi dulu, Francis ya. Ini kopinya enak anyway di sini. Apa itu kopi apa? Ini Japanese. Japanese. Bean Sukabumi. Harus gitu ya. Kalau minum kopi kalau nggak itu nggak afdol. Nggak afdol. Coba lagi. Beda loh sensasinya kalau minum kopi nggak sampai tuh beda. Iya benar. Iya menghayati banget. Iya. Kayak kalau nggak tuh nggak ada yang ganjil gitu, ada yang ganjil lah. Ya kan? Oh, kayak orang misalkan nge-vape ataupun rokok tuh kan ya, harus dihayati. Nah, kopi pun juga nikmatnya begitu. Jadi kita mulas kopi, mulas parfum. Oke, okay, next. Tadi kalau Frian adalah yang black, gue coba yang black yang VIP, gue seri yang dari Morris yang futuristic, yang white. Oke. Okay. Tolong. Oke, ini more light. Ini beneran totally fresh ini. Iya gak sih? Gue tahu nih. Hah? Tahu apaan? Tahu nih. Tahu apa? Ini familiar banget baunya. Familiar dan tempat khusus juga gue temuin bau-bau yang ini. Misalkan tempat khusus apa? Rumah ibadah. Serius? Tapi baunya nih. Tapi bukan ke arah yang woody. Enggak. Ini fresh. Ini fresh. Kalau ini freshnya sweet aromatic. Kalau ini totally fresh. Fruity. Ini lebih fruity loh. Buah-buahan banget ini. Iya benar-benar. Kayak Fia tuh datang ke masjid yang ber-AC. Yang bagus masjidnya. Oh karpet. Karpetnya iya benar. Aroma karpet. Benar, karpet. Fresh, fruity, fresh ada vanilanya gitu. Iya benar. I see. Tapi yang kayak di masjid yang ada AC-nya. Ngerti. Ya. Ada lavendernya, ya, ada floralnya. Yes, ini iya gue kebantu. Dan ada ini tuh lebih floral. Menenangkan sih daripada ini. Lebih calming. Calming. Ini sweet, ini lebih calming. Jadi lo kalau misalnya calming, cari-cari yang lebih tenang, yang kayak aroma karpet masjid gitu ya. Iya. Iya sih? Yang gampang lah. Wah, ini banget ya. Ini kayak misalnya susah tidur ya.
semprotin di kasur, di bantal, ini bantu banget sih. Setuju. Dan ini menurutku cowok-cewek masuk sih, Om. Unisex banget. Iya, cowok-cewek masuk. Jadi ini fruits, fruity floral. Sekali ini fruity floral. Little bit wood ada sedikit, tapi ini lebih fruity floral. Dan iya, tadi betul gambaran Frian, gue setuju. Jadi kayak di karpet, as a Muslim, misalkan yang Muslim, lu kayak di karpet masjid, terus ada aroma seger-seger floral fruity sama vanilla gitu ya. Iya, rasanya kayak dingin gitu, ada AC-nya segala macam. Iya, enak sih. Kalau lagi sujud, tenang banget ya. Ini buat tidur, sebelum tidur. Iya, bener-bener. Ya. Kayak ada lavendernya gitu bro, ada floralnya gitu. Wah ini, aduh enak banget, nyaman banget ini. Enak ya? Enak. Kacau Morris gue. Kacau sih. Iya. Wah ini beda proses penyikapan nih Frian dengan aroma ini. Tapi aku juga nggak tahu sih, ini cocoknya dipakai buat apa? Kalau menurut Tom, dipakai buat apa ini? Oke, ini kita bicara. Soalnya ini aku pasti nemuin bau kayak gini tuh bicara, ketika aku. Ini bicara occasion ya. Iya. Kalau buat gue parfum kayak begini nih, aroma seperti ini parfum yang pleasing banget, yang mass pleasing banget, yang versatile banget, yang in any condition kita bisa pakai. Mau pagi, siang, sore dapat. Tapi kalau malam agak kurang sih, kecuali kalau mau tidur. Iya benar. Personally gue prefer pakai ini siang. Siang ya. Panas-panasan pakai ini asik sih. Asik sih. Outfit casual. Casual pasti. Pasti ya, aman. Casual, aman. Kayak gini nih cocok banget. Kaosan. Kaosan nih kan. Misalkan gue kalau kayak gini, stylenya pas gitu, set. Enak banget gitu. Oh. Langsung kecium lemonnya. Ini lebih lemon banget sih, lebih lemony banget. Iya. Jadi misalnya lu pakai ini ketemu orang kayaknya orangnya bakal betah sih. Bakal betah. Iya. Enggak yang terganggu atau gimana. Outfit casual, santai, jeans, sweater, gitu-gitu ya. Iya, iya. Jadi not yang formal-formal, kalau formal malah nggak dapat sih. Iya, benar-benar. Pakai jas, ke jaket malah nggak kena. Enggak. Kemeja aja kayaknya kurang lebih. Kurang. Sweater gini masih asik, kaos masih oke. Jadi buat nongkrong-nongkrong gitu, nongki-nongki santai, daily, dapat banget. Dapat, itu dapat. Oh iya, ini agak soapy. Apa tuh? Kayak sabun. Bisa. Fresh sabun. Oh iya benar-benar. Iya. Kan? Sabun batang lagi. Sabun batang. Oke, okay, right. For me ini susah sih sebenarnya. Susah kenapa ya? Bagus semua. Belum tahu ya tiga. Kita belum tahu. Tapi ini tingkat kenyamanannya 8.75 per 10 deh. Wah, tinggi juga sih. For me ya, 8.75 per 10. Enak sih. Kenapa? Right. Aku kalau masalah untuk kenyamanan gue 8.5 lah. Hanya kalau buat pemakaian sehari-hari 7 sih. Maksudnya ini kan nggak bisa dibuat gimana-gimana, cuman stay di siang doang terus bajunya kan harus casual. Oh iya masuk akal. Kalau tadi gue hitungannya 8.75 tuh dalam konteks keseluruhan aja. Oh, keseluruhan. Secara aroma. Iya. Oh, secara aroma aman. Aroma. Ini 8 sih. 8. 8 aman. Iya. Oke. Okay. Yang terakhir. Morris Navy, kita coba ya. Yes, ini blue fragrance. Gua duga kita akan coba aja. Lu pernah cium sih dulu, tapi entah sekarang apakah gimana, seperti apa. Oke. Okay. Ini lebih woody sih for me. It's fresh, fruity, woody. Ya, yeah, ini lebih woody. Jadi buat lu yang suka dengan aroma-aroma kayu, this is the answer. Tapi bukan kayu yang kayak parfum Arab-Arab gitu bukan, sih. Bukan. Tapi bukan. Ada woodnya ini. Iya, nggak ke arah situ sih emang. Nggak ke arah sana, nggak ke wood yang terlalu Arab banget. Gimana, iya, Arab banget, enggak. Enggak. Ini modern banget sih aromanya. Ya bau sampo. Sampo apa? Sampo cowok ya, yang ada aroma mentol ya. Iya, min. Oh iya, ada minnya nih. Ada minnya. Ini ada min, kerasa kayak ada min gitu, min, woody. Fruity, yes. Kalau yang cowok, kalau pernah beli kayak beli produk sampo khusus cowok, ini familiar banget sih. Masing-masing punya ketegasan yang beda-beda. Yang beda-beda, ini lebih ke sweet, ini lebih ke fresh, aromatic, floral, fruity, ini lebih ke woody. Buat in my opinion ya. Kita cari outfit ya sekarang. Outfit. Ini hampir sama Man Black sih menurut gua. Iya, benar-benar. Semi formal. Benar-benar, iya. Tapi ini casual masih masuk. Kalau ini agak kurang casual menurut gue. Ini casual masih masuk. Tapi condong ke cowok sih, Om. Condong ke cowok. Condong ke cowok. Tapi bedanya ini all occasion. Pagi, siang, sore, malam dapat, ya enggak? Iya, benar-benar. Iya kan? Kalau ini kan cuma siang doang nih. Ini siang doang, sore dapat, malam agak kurang. Ini malam siang banget. Kurang, malam enak. Ya, ini masih aman. All day menurut. Iya, benar-benar. Pagi, siang, sore, malam masih dapat. Dapat. Oke, red. Susah juga ya. Ini 8 per 10 sih.
Aku 7. 7 ya? 7. Oke. Okay. 8 plus 10 itu 7. So, kita putuskan. The best one from us yang mana? Tadi 875, 8,5, 7. Clear. Ini nggak masuk itu. Tinggal juga. Iya. VIP aku. Yeah. VIP. Karena aku memang dari awal ini sama ini emang sama kan. Mm-hmm. Tapi kalau condong untuk dibeli nih, yes, dari salah satu ini aku VIP. I agree. Iya, aku VIP. Hari ini kita sepakat ya, VIP. Hari ini kita satu server. Apa mungkin karena kita cowok kali om ya? Jadi maybe. Iya. Tapi untuk rekomendasi kita memang yang black ini lebih apa ya? Lebih representatif tuh sebuah parfum yang lu bisa pakai di sore ke malam atau formal atau dalam ruangan atau yeah, kalau misalkan pun siang harus pakai masih aman-aman aja. Iya. Yeah. Kita dulu ini aku lupa sih berapa sih harganya? Anyway, harganya. Kok gua lupa ya? Coba cek dulu. Benar-benar. Harga kita kasih tahu ya. Iya, gue juga. Sampai harga 1.000 nggak sih, om? Enggak lah. 1.000 dapat? Enggak juga ya? Enggak. Harga. Ini kebetulan gue beli langsung. Ya, ini banyak yang gue beli. Dan Morris. Harganya itu only 60 mil. Eau de Parfum. Dengan aroma yang kayak tadi. Cuman 27.500. Udah bisa dapetin aroma yang oke. Kacau sih Morris ini. 27.500. Semuanya nih? 27. Semuanya. Oh, enggak, satu-satu. Enggak, maksudnya semua harganya sama 27. Sama, ya, sama-sama. Oke. Okay. So, dari kita berdua, rekomendasinya dari ketiga parfum brand Morris, antara seri VIP, Futuristic, sama Navy, kita choose this is the good one. Setuju ya? Setuju. This is the good one. Sip. Oke, okay, berhasil sampai di sini penjaman kita. Rian, thank you very much. Nanti kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi untuk produk-produk parfum mart yang lainnya lagi. Siap, om. Oke, okay, berhasil. Don't forget to like, share, and subscribe. And everyone, you will be right back. See you. Bye-bye.